Tempat sejuk, kedinginan, kesejukan. Nanti orang kata mak marah kalau camping kat anak sungai ni. Mendaki pun dia sejuk guys, kalau rendam satu badan. Apa ceritanya? Mari kita tebar fly atas. Nak hujan. Kena siapkan kemah. Saya nak kongsikan dengan anda satu tips lah. Kalau anda pasang kemah bila time hujan. Awak pegang satu, saya pegang satu. Hujan. Kena cek kiblat. Derajat perahu boleh diundur. Derajat kereta kena reverse lah guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sekarang kami berada di Hiker Paradise. Okey, kami nak camping tempat sejuk. Kedinginan, kesejukan. Kami nak tukar mood sikit. Asyik camping dekat anak sungai saja. Nanti orang kata mak marah kalau camping kat anak sungai ni. So mak saya lah. Mak siapa nak marah? Mak saya. Mak dia marah, bukan mak saya. Alright, 2 hari 1 malam saja, dah tak tahu nak buat apa. Kita pacak kemah, tidur sajalah. Tak ada buat apa pun. Kalau nak makan nanti, kita pun nak masak simple-simple. Kita nak naik kamera dalam, pergi usha-usha apa yang patut. Jom, tanpa membuang masa. Tadi dah hujan renyai-renyai. Kami sampai-sampai ni memang dingin dah. Orang kata sejuk sangat. Nak pasang kemah dalam keadaan sejuk. Let's go. Kita ada jiran kita kat belakang tu. So ada 2 kemah malam ni. Kau naik lah, boleh teman-teman kan. Jom, kita nak pasang kemah dulu.
saya tak buka awning kiri kanan, buka awning depan saja. Jadi tak kisahlah mana-mana pun dia punya sayap tu kan. Kita turunkan ni dulu. Senang. Mari kita tebar, tebar fly atas. Okey. Sejuk ke tak sejuk? Atas ni kena buka juga guys. Nak hujan. Kena siapkan yang kemah. Dah siap lah sebenarnya. Ini dah siap. Nak tarik awning ya? Lepas tu kita boleh sumbat barang. Awak pegang satu. Saya pegang satu. Hujan. Hujan, kita kena buat Angry Bird guys. Ribut. Ah, bawa ayak dia kurang elok. Okay guys, saya nak kongsikan dengan anda satu tips lah. Kalau anda pasang kemah bila time hujan, pastikan outer layer ni dia jarak dengan inner layer, kena ada ruang lah, supaya bila outer layer ni kena hujan, dia takkan serap dengan inner layer. Saya pakai Vico L ni, sekarang ni keadaan hujan. Jadi outer layer ni kena renggangkan lah dengan inner layer, bagi ada jarak. So, jangan klik. Jadi, kena tarik satu tali. Tali sendiri dan pack. Sama juga dengan ruang-ruang yang lain. Pastikan outer layer renggang dengan inner layer, supaya air tak mudah serap masuk ke dalam. Okay. Pakai kapet baru guys. Dia ada bagi tali pinggang. Tali pinggang ni untuk ikat gulung. Tapi kan, kalau tali pinggang ni, kalau anak anda tak ada tali pinggang, boleh buat tali pinggang budak-budak di sekolah. Pinggang besar ni je. Okay, ni kapet baru. Check kiblat. Kita dah jumpa arah kiblat. Ada pula mencok belah sini lah. Warna hijau tu kan. Suasana sejuk. Sejuk lah. Biasa lah. Kat kamera memang sejuk lah. Tapi ada sedikit nyamuk lah. Kena bawa spray reset kan. Dia hujan masih lagi renyai-renyai. So saya nak sembahyang dulu. Lepas tu kami pun tak berhasrat nak masak pada malam ni. Tak maulah lecah-lecah pun semua. Esok pagi baru kita akan masak lah. Kita akan masak simple-simple. Sebab kami pun tak bawa barang banyak sangat. Memang just nak merasai kesejukan di Cameron Highland ni, dekat Hiker Paradise. Okay, jom kita sembahyang dulu. Thank you.
Hai, assalamualaikum, selamat pagi guys. Saya masih lagi berada di Hiker Paradise dekat Cameron Highland. Hiker Paradise ni dia sebenarnya bukanlah dekat atas Cameron tu. Dia masih lagi bawah dekat area Kampung Raja. Pagi ni memang suhu amat-amat dingin. Sebab semalam hujan renyai-renyai, pagi ni aduh sejuk sampai ke tulang guys. So pagi ni kami pun tak ada nak buat apa-apa aktiviti lah. Kalau lebih kuat pun nak berendam dalam tu sikit. Rendam-rendam kaki kan. Lepas tu kita nak kemas-kemas lah. Breakfast dulu, lepas tu kemas-kemas. Untuk pagi ni sebenarnya ada saya, tent saya yang kemah dekat sini. Lepas tu ada satu dekat situ. Lepas tu ada lagi satu lagi dekat sebelah tu. Geng-geng hiker 3 biji. So 1, 2, 3, 6. Memang best lah. Dia nak layan-layan sejuk kan. Kalau anda nak rasa kesejukan tu, boleh lah datang kat sini. Sekali-sekala rasa sejuk. Camping tempat sejuk. Asyik camping anak sungai, pantai. Camping tempat sejuk pula. Dekat kamera memang banyak campsite lah. Terutamanya di bahagian-bahagian atas sana. Stella, ada Hola, ada Sungai Pau. Lodging lagi. Ini Hiker Paradise. Hiker Paradise ni dia campsite yang simple-simple saja. Kita nak tunggu apa? Tent kita ni kering selalu. Nah, ketuk-ketuk. Pun saya dah ketuk-ketuk dah pagi tadi.
dah kering sikit, baru boleh kita lipat. Alright, jom kita nak buat lah, nak selesai apa-apa yang patut lah. Renyanya ya, gerimis mengundang. Okay guys, jom saya belanja anda dengan setup saya camping kali ni. Jom kita masuk ke dalam. Kali ni saya pakai meja ni, meja besi ni, aluminium ni. Tu saya pakai storage bag ni, saya letak barang-barang makan, barang-barang masak. Saya tak pakai fly, saya just pakai awning ni je. Buka awning depan ni. Lepas tu kalau hujan, saya turunkan ni lah. Dia jadi macam start angry bird. Turunkan ni, air akan flow cantik lah. Okay, lepas tu bila malam, kita akan tutup. Tutup depan ni pintu. Jom kita masuk dalam. Dalam saya pakai satu box ni untuk perkakas teknikal. Lepas tu saya set up macam ni lah. Satu kapet ni, ni untuk box baju-baju. Lepas tu tilam, saya pakai dua tilam angin, dua tilam angin yang saiz queen. Sini tingkap, pintu apa semua memang tak boleh nak buka lah. Memang sejuk sangat lah kat sini. Memang tutup habis. Okay, ni satu mattress untuk nak jadikan ruang solat dekat sini. Okey, itu saja setup saya. Saya boleh belanjalah dengan anda semua. Mungkin kali ini orang kata yang paling simple lah kami camping. Simple-simple pun barang banyaklah juga. Jom kita rendam-rendam kaki. Sejuk. Oh. Anak sungai ni nak mandi beraya-raya tu, orang kata tak boleh lah kan? Takat nak rendam kaki, nak baring-baring tu, okey lagi. Jernih lah dia punya air, dia memang sangat jernih. Oh, tak busi tu adik? Tak busi. Mesti ada baik gini. Oh, tak pergi basah aku tu. Boleh ya, kalau nak baring-baring boleh lah ini. Tak nak lah. Sejuk. Rasa nak tekan kini. Rasa pakai tulang tu. Kan? Mana kaki pun sejuk guys. Kalau rendam satu badan, apa ceritanya? Beku. Saya pun baru lepas mandi tadi dekat dia punya toilet. Sejuk weh. Toilet air dia tak payah cakap lah. Dia memang tak ada water heater, tapi memang mandi air biasa ni memang sejuk lah.
dekat kursi. Tolong. Hujan sejuk. So cukup dia punya baju. Ha, itu sebab tu kami ada bawa itu raincoat. Mas. Dah tak hujan lah, hujan gerimis selalu kan tadi. Ha? Gerimis mengundang. Lalu-lalu je. Sihat. Cepat lah. Lalu dah saya dapat lah. Kalau ambil yang ni pula. Ni ada tak? Lampu semua tau. Semua dah ambil. Guys, sementara nak tunggu gerimis berhenti lah. Berhenti. Dia macam panggil lah orang berhenti. Berhenti. Apa? Saya kasih berhenti dulu. Ini masuk dalam video ni. Rimis mengundang lagi. Tadi dia dah berhenti. Lepas tu kami dah kemas-kemas semua. Masuk dalam kereta. Tiba-tiba Rimis mengundang. Jadi tinggal 10 saja lagi. Tak orang kata tak packing lah. Dia pedal sikit lah. Tengah lepak dalam kereta ni. Rimis mengundang. Mengundang. Berhenti. Hey, tuan panggil. Macam mana panggil dia, Pak? Banyak-banyak insyaAllah. Ya, kalau ada jumpa, baik. No worries, bang. Cikgu, bang. Okay, terima kasih. Jumpa lagi, ya. Ini subscriber. Subscriber saya. Terima kasih, bang. Terima kasih. Baik. Okay. Kesian budak-budak orang kata duduk taman ni. Tak pernah tengok kambing. Selalu duduk tengok anjing. Ini kambing lah. Mula dah bad-bad. Okay guys. Semoga pula. Pak pegang sekejap. Papa nak buat ending. Tak tahulah selalu buat ending ni. Anda semua tengok ke tak? Tak tahu. Kalau tengok sampai habis. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kerana support saya. Sehingga sampai ke tahap inilah. Alright. Tamat sudah kami punya camping selama 2 hari 1 malam sahaja dekat Hiker Paradise. Nak merasai kesejukan kedinginan malam yang penuh syahdu, yang penuh sejuk, yang penuh sejuk sampai ke tulang. Ambas. Dia campsite yang simple saja. Jangan expect kita nak yang macam-macam kan. Tapi dari segi kemudahan, facility dia okey. Cuma aktiviti tu kita kena cipta sendirilah. Apa goyang banyak ni? Tak apa, goyang-goyang pun tak apa. Kan, bawa adventure. Okay, semoga kita berjumpa lagi di next video. Bukan. Semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Guys, bye. Selamat berkemping. Okay dah. Bye. Bye-bye. Bye-bye.